kalau kita lihat kan JPU juga dari awal persidangan agak galak nih ya kepada terdakwa gitu loh. Kita mau prediksinya, wah bakal berat nih putusannya gitu. Ternyata hasilnya berbeda gitu. Nah, hakim juga begitu. Nah, apakah hasilnya akan berbeda? Ya, kalau kita ya seandainya ya, ini kan kalau kita menuduhkan keadilan itu sebagai suatu tonggak tertinggi, kita ambillah, kita anggap kita sebagai juri ya, seperti common law system. Kalau jurinya itu kan pasti Baradae ini nggak akan dihukum. Kenapa? Karena dalam persidangan sudah nyata-nyata ya, hati keadilan masyarakat itu menunjukkan bahwa inilah orang yang benar-benar memberikan keterangan yang benar kan begitu. Yeah. Tapi kalau yang kita konteksnya yang lain, oh itu udah pasti kena sama juri, udah pasti dihukum kan. Nah, betul. Apalagi. Nah, tapi karena kita kan bukan sistem juri, keadilan itu kita serahkan kepada jaksa, ya. Jaksa yang menentukan. Nah, ini permasalahannya. Jadi representasi keadilan masyarakat itu ada pada jaksa. Setelah jaksa baru kepada hakim. Mudah-mudahan melihat ya, representasi keadilan yang dari masyarakat itu terwujud dalam putusan hakim. Ya, seperti tadi konstruksi yang saya sampaikan. Kalau konstruksi yang saya sampaikan itu sudah diputuskan seperti itu, saya kira masyarakat melihat inilah keadilan yang sebenarnya.